Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata.
Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita, dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan, biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media, biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, saudara yang ada di rumah-rumah, ada perjalanan dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua siap untuk beribadah. Amin. Kami semua di tempat ini juga agak santai sedikit, agak casual, karena kami percaya bahwa hati kami sungguh-sungguh serius ingin datang menyembah Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya saudara yang di rumah juga sudah mempersiapkan diri, fokus beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan. Kami bersyukur buat segala mukjizat, anugerah, pemeliharaan-Mu itu cukup bagi kami. Tapi yang terlebih besar yang kami syukuri dalam kehidupan ini adalah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Engkau selalu melindungi. Engkau memberikan kekuatan ketika kami di dalam kesesakan, ya Tuhan. Dengan apakah kami boleh takut, ya Tuhan, untuk menghadapi hari esok? Tidak ada, ya Tuhan, karena Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita puji Dia bersama-sama. Walau ku harus berjalan I'm not afraid to die.
tiada pernah. Yesus engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan. Boleh mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu di hidup. Yesus engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu sama. Yesus engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Hallelujah.
Terima kasih Tuhan, kami persembahkan pujian kami hanya bagimu saja. Sembah dia bersama-sama. Yesus Yesus, Yesus, kaulah segalanya. Yesus, kaulah segalanya. Yesus, kaulah segalanya. Yesus, Yesus, kau juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Maukah engkau terus merenungkan segala keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup? Tidak terlena dengan apapun yang ada di dunia ini, tapi pikirkanlah kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Sekali lagi saudara yang di rumah-rumah, saudara boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Amin. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, ku kan bersuka kebaikanmu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka dan
kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu dan hatiku bersuka karena Tuhan. Semuanya rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya lipat bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya lipat bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, suka karena Tuhan. Katakan rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Semuanya katakan bersama, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Ada kuasanya yang mengalir. Saya percaya hari ini ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan rumahnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Kudus tercurah bagi gereja Tuhan, bagi umat-Nya. Come on. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ada.
semuanya bersuka cita saudara. Oh, minyak baru tercurah, kurapi umatnya nyata puas. Lebih lagi, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan suka cita. Hadirat Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Keselamatan Tuhan begitu luar biasa saudara. Biarlah kita terus tinggal di dalam hadiratnya, terus tinggal di dalam firmannya saudara. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sinar kemuliaan Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Katakan sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwa. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwa. Di sini dalam mandang
dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Kami gak akan jauh-jauh dari hadirat-Mu. Kami tidak akan menjauh dari firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam masa pandemi ini kita selalu hidup di dalam kasih karunia yang selalu memberkati kita. Walaupun online, saya percaya hadirat Tuhan ada di dalam rumah kita masing-masing. Baiklah, pada hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Mengalami Hidup yang Berkuasa di dalam Yesus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 5 ayat ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan bahwa oleh satu orang maka kita semua itu mengalami maut. Tetapi oleh satu orang itu juga, kita ini mengalami kelimpahan kasih karunia. Bukan hanya sekedar kasih karunia, tapi kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan kemudian kita menerima anugerah kebenaran. Kebenaran ini bukan kebenaran firman Tuhan, kebenaran the truth-nya, tetapi kebenaran sebagai righteousness, kebenaran sebagai orang benar, status sebagai orang benar itu. Oke. Dan akan hidup dan berkuasa. Dia akan hidup, dia enggak akan mati, enggak akan masuk ke dalam kebinasaan kekal, akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh karena Yesus Kristus, maka Alkitab mengajarkan kepada kita, oleh karena Yesus Kristus itu, maka kita akan menerima kelimpahan kasih karunia. Dan kita akan menerima anugerah kebenaran. Dan kita akan hidup, dan kita akan hidup dengan berkuasa. Amin, saudaraku. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami hidup yang berkuasa di dalam Yesus itu. Oke? Hidup yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam Dia. Oke? Yang pertama dikatakan bahwa kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu, namun kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuatu itu. Dan kemudian ada orang lain yang melakukan sesuatu yang memenuhi syarat tersebut, dan kemudian kita menerima, mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan karena kita memenuhi syarat, tetapi orang lain yang menolong supaya kita bisa menerima itu. Itu namanya kasih karunia. Di dalam kehidupan kita, seringkali juga kita mengalami kasih karunia. Saudaraku, kadangkala ketika mungkin ada keluarga kita, anak kita, istri kita masuk rumah sakit, ya enggak? Dan kemudian di luar rancangan, di luar dugaan kita, tetapi tiba-tiba ada biaya, ada pengeluaran yang tidak terduga. Masuk rumah sakit biayanya mahal sekali. Wah, bingung, gak tahu harus bagaimana gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba kita gak bisa bayar. Tiba-tiba ada orang lain, mungkin sahabat, mungkin keluarga yang mengatakan biar saya yang bayar semua tagihan rumah sakit. Itu namanya kasih karunia, Bapak Ibu. Ketika kita pengen punya sesuatu tetapi kita gak bisa, gak cukup kemampuan kita, dan kemudian kita menerima daripada orang lain, itu kasih karunia. Kadangkala mungkin kita pengen masuk kerja. Untuk masuk kerja itu dibutuhkan persyaratan. Harus sarjana, harus IPK-nya sekian,
mungkin IPK-nya mesti 3,5. Wah, yang cum laude punya gitu ya, mungkin sekitar gitu ya. Enggak. Baru diterima. Ternyata kita enggak ada persyaratan seperti itu. Kita tidak memenuhi syarat. Saya memang sarjana tetapi saya tidak punya IPK sebegitu. IPK saya cuma 2,8 misalkan. Oke. Tiba-tiba ada teman bisa menolong, membantu untuk masuk ke dalam perusahaan itu sehingga kita diterima. Bukan karena saya memenuhi syarat, tetapi karena ada yang menolong saya sehingga saya masuk ke dalam perusahaan itu. Itu namanya kasih karunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bahwa kita menerima kelimpahan kasih karunia. Berapa banyak kita rindu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kita di dalam Ulangan pasal 28 mulai dari ayat 1 sampai 14. Saya coba baca selintas. Ulangan pasal ke 28 ayat 1 sampai 14. Judulnya berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan-Nya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepada-Nya. Ini adalah janji. Kalau engkau hidup menuruti kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau hidup setia, engkau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kau akan diberkati. Diberkati kau di ladang, di kota, bakul adonanmu, kambing dombamu, pekerjaanmu, semua hasil tanahmu, hasil bumimu. Orang-orang yang mau melawan engkau, mereka akan kalah, gak akan bertahan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberkati. Tetapi engkau harus hidup menurut ketetapan-Nya, harus hidup menurut perintah-Nya. Engkau tidak boleh menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi kalau engkau menyimpang ke kanan ke kiri, engkau tidak sungguh-sungguh, engkau melanggar firman Tuhan, maka ayat 15 ke belakang adalah kutuk. Ingat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ada segala kutuk. Saudara baca sendiri untuk urusan kutuk. Nah, saudaraku, kita semua pengen diberkati, diberkati oleh Tuhan. Tetapi untuk diberkati Tuhan ternyata begitu sulit. Kita harus betul-betul hidup sesuai dengan ketetapan-Nya. Kita harus betul-betul hidup sesuai dengan semua perintah-Nya. Kalau engkau melanggar, engkau tidak sungguh-sungguh, engkau sedikit sana melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, kau enggak akan diberkati. Nah, saudaraku, tetapi kemudian Tuhan memberikan berkat itu kepada kita
melalui Yesus. Yesuslah yang hidup sesuai dengan ketetapan itu. Yesus selama 33,5 tahun turun ke dunia ini, dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Sehingga Yesus layak menerima semua berkat itu. Yesus tidak hidup melanggar firman Tuhan, sehingga Yesus tidak akan menerima kutuk. Nah, kemudian Yesus memberikan kepada kita kehidupan tersebut, kehidupan yang baik tersebut. Dialah yang memenuhi semua persyaratan itu, dan dia memberikannya kepada kita. Sama seperti kita, kalau saya pengen punya sesuatu, saya ingin mendapatkan mobil misalkan, tiba-tiba ada orang membayarkan harga mobil itu dan kemudian memberikannya kepada saya. Ingat, itu namanya kasih karunia. Nah, sekarang Yesus membayarkan segala tuntutan daripada hukum Taurat, dan itu Yesus bayar semuanya. Yesus tanggung dosa kita, dan Yesus hidup sesuai dengan hukum Taurat, sehingga dia menerima semua berkat itu dan dia berikan kepada kita. Itu namanya kasih karunia, saudaraku. Tuhan melakukan itu, dia membayar semua hukuman atas dosa kita yang mendatangkan kutuk itu, dia tanggung kutuk itu, dia jalani semua hukuman atas kutuk itu, sehingga engkau tidak akan mengalami kutuk lagi. Yesus sudah bayar semua kutuk itu, Yesus sudah bayar semua hukuman atas dosamu, dan Yesus berikan apa yang dia miliki, semua berkat yang tadi disebut dari ayat 1-14 yang dia miliki karena dia hidup dalam keadaan yang benar, dan dia berikan kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang membayar semuanya, dan Tuhan memberikan kepada kita dengan limpah, sehingga kita menerima secara cuma-cuma, bukan karena kita berhasil memenuhi syarat. Nah, Tuhan katakan bahwa ketika kita di dalam Yesus, maka kita akan menerima kehidupan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia yang pertama adalah keselamatan kita sendiri. Kita terima bukan karena kita berhasil melakukan hukum Taurat standar Tuhan sehingga kita diselamatkan, tetapi Yesuslah yang melakukan itu bagi kita sehingga kita diselamatkan. Yesus yang hidup sesuai dengan kebenaran, Yesus menanggung semua dosa, sehingga kita tidak perlu menjalani hukuman, kita tidak perlu mati kekal, kita tidak perlu mengalami kutuk lagi, kita dibebaskan dan kita menerima hidup yang baru. Itu kasih karunia, saudaraku ya. Kita hidup di dalam kasih karunia, saudaraku. Yang kedua, dikatakan bahwa kita akan menerima anugerah kebenaran. Kebenaran di sini sekali lagi saya katakan ini adalah righteousness ya. Kita menerima kebenaran, status sebagai orang benar. Saudaraku, kita berusaha untuk hidup benar supaya kita bisa berkenan di hadapan Allah, saudaraku ya. Saudaraku, di dalam bangsa Israel, orang yang paling dianggap sebagai orang yang benar, orang yang paling memenuhi syarat itu mungkin adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat, mereka berusaha melakukan setiap ketetapan firman Tuhan. Mereka berusaha tampil benar di hadapan Tuhan, mereka paling tidak di hadapan manusia. Mereka mau tampil benar, mereka melakukan semua apa yang dituntut oleh hukum Taurat, saudaraku. Tetapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat ke-20. Coba kita lihat. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, loh, kita gak akan bisa masuk kerajaan sorga kalau kita tidak lebih benar daripada si orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, terus bagaimana kalau kita tidak bisa lebih benar? Bagaimana caranya orang mereka hidupnya luar biasa, mereka hafal semua Taurat, mereka hafal semua kebenaran firman Tuhan. Kita enggak. Mereka berusaha hidup, mereka wah, semua lakukan semua tuntutan hukum Taurat. Mereka berusaha, tetapi kita enggak. Dan itu pun orang Farisi dan ahli Taurat itu belum benar. Kenapa? Ketika satu kali ketika orang Farisi ahli Taurat itu membawa seorang perempuan yang dikatakan tertangkap basah berzina, maka mereka menanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana pendapatmu? Hukum Musa mengatakan perempuan yang kedapatan berzina ini seharusnya dilempar batu, dirajam sampai mati.
Bagaimana pendapatmu? Yesus menulis di tanah dan kemudian dia katakan, dia ngomong sama orang-orang itu, kalian yang tidak berdosa, ambil batu duluan, lempar. Dan saudaraku, seharusnya itu adalah orang-orang Farisi dari Taurat, seharusnya mereka hidup tidak berbuat dosa. Faktanya satu persatu, mulai dari yang paling tua, yang paling senior sekalipun, yang paling menguasai firman Tuhan barangkali, mereka hilang, mereka semua kabur. Mereka gak berani melempar batu karena hati nurani mereka langsung menghakimi mereka. Kamu juga sama saja kok. Memang orang lain tidak lihat, memang kau tidak ketangkap basah, tapi kau juga tidak lebih baik, hidupmu sama saja. Hati nuraninya mulai menghakimi dia. Saudaraku, sehingga mereka semuanya meninggalkan perempuan ini, dan Tuhan tanya, di mana mereka yang mau lempar batu? Enggak ada yang lempar batu kah? Enggak ada. Aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, itu adalah kasih karunia. Saudaraku, orang perempuan ini mengalami kasih karunia. Seharusnya dia dilempar batu, tetapi dia tidak mengalami hukuman tersebut. Saudaraku, orang Farisi aja tidak memenuhi syarat, karena mereka sendiri aja menuduh, mereka sendiri aja menilai diri mereka tidak layak untuk lempar batu kepada perempuan itu. Artinya mereka masih hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita tidak lebih benar daripada orang Farisi, kita gak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita semua masuk ke dalam neraka. Lah bagaimana caranya supaya kita bisa lebih benar? Saudaraku, nah saudaraku, Yesuslah yang hidup sebagai orang, satu-satunya orang yang lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus 33 setengah tahun tidak berbuat dosa dan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dia adalah satu-satunya orang benar. Dia satu-satunya orang yang layak menerima semua berkat itu, yang tidak akan menerima kutuk. Dia adalah orang benar satu-satunya yang tidak berbuat dosa. Alkitab mencatat bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat jadi dosa supaya kita ini boleh dibenarkan di dalam dia. Kita boleh menjadi kebenaran Allah di dalam dia, dalam bahasa Inggrisnya. Saudaraku, Tuhan itu membuat kita benar bukan karena kita berhasil hidup benar. Kita gak berhasil. Orang Farisi pun tidak berhasil untuk mau benar. Gak bisa, susah. Ingat, tetapi kita dibenarkan oleh Yesus. Kebenaran Yesus itulah yang menjadikan kita benar. Roma 3 ayat 26 sampai 28 saya bacakan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? No, tidak. Melainkan berdasarkan iman. Kita tidak bisa bermegah oleh karena perbuatan kita. Tuhan ngomong, mau kamu bangga dengan perbuatanmu? Nggak bisa. Kita ini dibenarkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku, ingat baik-baik, kalau kita ini dibenarkan itu karena iman percaya kita kepada apa yang Yesus kerjakan. Iman percaya kita bahwa Yesus telah menanggung, Yesus telah membayar semuanya untuk kita. Sehingga kita menerima apa yang Yesus kerjakan, kita menerima hasilnya, kita dibenarkan, kita menerima kebenarannya Yesus itu sendiri. Saudaraku, Tuhan tuh pada khotbah saya minggu lalu, saya sudah menjelaskan tentang pertukaran yang terjadi. Tuhan memberikan hidupnya yang tidak bercacat celah itu, kebenarannya itu diberikan pada kita, dan dia ambil dosa kita, dia ambil, dia tanggung semua hukuman yang harusnya ditimpakan pada kita, dan dia yang menjalaninya. Nah saudaraku, kita dibenarkan bukan karena perbuatan. Kalau hari ini kita berusaha untuk tampil benar di hadapan Tuhan, kita gak bisa benar Bapak Ibu. Kita gak bisa benar, kita gak bisa tampil benar di hadapan Bapa. Karena perbuatan kita ini bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan.
Saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Rasul Paulus berkali-kali menekankan, kita gak bisa memegahkan diri karena perbuatan kita. Sebagian orang berusaha untuk tampil, dia berusaha hidup kudus, dia berusaha hidup pelayanan, untuk supaya berkenan di hadapan Tuhan. Maaf, kalau tujuannya supaya kau berkenan di hadapan Tuhan, supaya kau didengar doamu, supaya kau bisa masuk surga, dan kau berusaha untuk kamu baca Alkitab 30 pasal, kau berdoa 10 jam, kau berusaha berpuasa, kau menolong orang lain, untuk itu, maka perbuatanmu itu bagaikan kain kotor dan engkau tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tidak mungkin layak. Kita tidak mungkin layak apapun yang kita lakukan karena kita itu bisa jatuh dalam dosa. Nggak ada orang yang tidak jatuh dalam dosa. Kadang-kadang dalam berbuat baik pun ada motivasi yang salah di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita tanpa sengaja kita sudah melakukan hal-hal yang salah. Hati nurani kita menuduh kita terus. Kita tak benar. Kadang-kadang kita bisa kecewa. Kadang-kadang kita bisa marah sama Tuhan. Kadang-kadang kita bisa iri. Saudaraku, ada banyak pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang salah, yang kadang-kadang bisa masuk ke dalam hidup kita spontan, saudaraku, tanpa kita rancangkan, tanpa kita kehendaki, saudaraku. Nah, saudaraku, itu kadang-kadang juga adalah dosa. Nah, kalau berdasarkan perbuatanmu, saya mau kasih tahu, Adam itu diusir dari Taman Eden, hanya satu kali saja dia melanggar. Dan itu pun saya tidak tahu masuk ke dalam pasal nomor berapa itu dalam hukum Taurat. Saudaraku, kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, kita tidak bisa benar. Susah, saudaraku. Tetapi kita itu datang ke hadapan Tuhan dengan kebenaran Yesus. Kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sebagai orang Kristen, engkau adalah orang Kristen, tetapi kalau kau datang kepada menghadap Bapa, engkau datang dengan perbuatanmu. Engkau tampaknya giat, tapi engkau datang dengan perbuatanmu, berusaha berbuat sesuatu yang benar supaya kau bisa diterima oleh Tuhan, supaya kau bisa berkenan, supaya kau bisa dijawab doanya. Saya mau kasih tahu, kau pasti gagal. Kau akan frustasi dan itu akan membuat engkau kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Kau datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab engkau. Saya mau kasih tahu, engkau hanya bisa datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di dalam Yesus. Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kau minta, kau berdoa kepada Tuhan, berdoa dalam namaku, kau akan menerima itu. Saudaraku, kita butuh Yesus. Banyak orang Kristen, engkau sudah Kristen, engkau sudah terima Tuhan Yesus, tetapi kau datang kepada Tuhan, kau datang kepada Bapa dengan kebenaranmu, dan kau tidak akan pernah benar, dan kau tidak akan pernah layak untuk bisa menghadap Bapa. Kita datang kepada Bapa dengan kebenaran Yesus. Yesus yang hidup benar, dan kebenaran itu diberikan pada kita. Maka engkau perlu datang kepada Bapa. Bapa, sore ini aku datang kepadamu di dalam Yesus. Aku bersyukur untuk Tuhan Yesus yang telah melayakkan aku. Tuhan Yesus yang telah membenarkan aku. Sehingga hari ini aku benar di hadapanmu Bapa oleh kebenaran Yesus. Saat ini aku mau datang, aku mau curhat, aku mau cerita. Saudara boleh sampaikan semuanya. Karena engkau sekarang datang kepada Bapa melalui Yesus. Tanpa Yesus, engkau tidak berarti sama sekali. Engkau tidak layak. Mari kita ingat baik-baik. Di dalam Yesuslah engkau menerima kebenaran itu. Di dalam Yesus, kau menerima anugerah kebenaran. Pemberian kebenaran. Bukan karena kau benar, tetapi karena pemberian. Ini adalah bukan perbuatan kita, enggak usah bermegah. Ada sebagian orang, wah begitu bangga karena dia bisa baca setiap hari. Kau baca Alkitab berapa pasal? Cuman sepasal. Astaga, bertobat. Ingat, satu hari minimal 20 pasal dong. Wah, dia bermegah, saudaraku.
Saudaraku, kita tidak bisa menghadap Bapa, kita dijawab doa kita, kita menerima pertolongan, kita menerima semua berkat itu, kasih karunia itu di dalam Yesus. Bukan karena perbuatanmu, karena perbuatan Yesus. Dan Tuhan, di dalam perjanjian baru kalau kita lihat, kita akan berbeda dengan perjanjian lama. Perjanjian lama selalu menekankan kita untuk lakukan ini, lakukan itu, jangan belakau begitu, jangan begitu. Ya enggak, saudara silakan baca di dalam hukum Taurat. Pasti bunyinya begitu. Haruslah engkau begini, haruslah engkau begitu, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, saudaraku. Tetapi dalam perjanjian baru, yang Tuhan Yesus ajarkan, tidak ada sedikit pun yang begitu. Dia ajarkan kepada kita, percaya saja. Percayalah kepada Allah. Jangan bimbang, percayalah. Iman, iman. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman, untuk menerima semua kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus, yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Amin, saudaraku. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, setelah kita memiliki kelimpahan kasih karunia yang Dia lakukan buat kita dan kita terima doang, ingat. Dan kemudian kita menerima anugerah kebenaran, kebenarannya Yesus diberikan kepada kita sehingga kita jadi orang benar. Saya ini benar di hadapan Allah. Saya ini orang benar. Siapa berani ngomong saya orang benar? Tak ada orang berani ngomong saya orang benar. Kita berani ngomong saya orang benar karena Yesus memberikan kebenarannya Dia kepada kita, dan kita berani menghadap Bapa datang dengan sebagai orang benar. Tanpa kebenaran Yesus, kau selamanya tidak pernah benar. Kalau saya hidup dengan kebenaran Yesus, saya bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau saya berjuang dengan kebenaran saya, belum tentu saya bisa menang dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Yesus katakan, kalau kebenaranmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi kalau datang dengan kebenarannya Yesus, saya sudah pasti akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, bukan berarti bahwa kita tidak perlu hidup kudus. Bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. No. Kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanan kita, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita menanggalkan manusia lama. Kita mengenakan manusia baru kita. Manusia baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Dia dan kita mulai belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Yesus ajarkan kepada kita bagaimana caranya engkau hidup berkuasa dengan kebenarannya dan dengan kasih karunia yang daripada Dia. Ingat, Dia katakan, Yesus ajarkan kepada kita begini. Saya sudah sampaikan selintas di minggu lalu. Bahwa Yesus ajarkan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan Tuhan ajarkan kepada kita bahwa di luar Yesus, di luar pokok anggur, kamu ranting-ranting itu tidak bisa berbuah. Kau gak bisa berbuah dengan sendirinya. Ranting gak bisa berbuah kalau gak dapat dari pokok anggurnya. Semua aliran kehidupan, semua nutrisi, segala sesuatu itu melalui pokok anggur. Dia gak bisa menghasilkan buah sendiri. Dia gak bisa hidup sendiri. Dia menerima pemeliharaan semuanya dari pokok anggur. Dan Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kamu akan menjadi kering, kau akan mati, kau akan dikumpulkan dan dibakar. Saudaraku, di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini bagaikan ranting terhadap pokok anggur. Kita menerima segala sesuatu dari pokok anggur. Nah, Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, firman Tuhan tinggal dalam diri kita, mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. Kita boleh minta apa saja. Saudaraku, ini cuman ada di dalam perjanjian baru. Gak ada hukum yang seperti ini dalam perjanjian lama. Minta apa saja kalau kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja maka kita akan menerima. Itulah kasih karunia. Kasih karunia mengalir berlimpah-limpah. Segala yang dimiliki Yesus itu bisa kita miliki dengan kita minta kepada Tuhan. Bukan dengan kita berbuat ini, berbuat itu supaya engkau berkenan, supaya layak, engkau layak dan kemudian Tuhan memberkati engkau. No.
Tuhan memberkati kita dengan segala pemberiannya. Ketika engkau minta tolong di dalam finansialmu, engkau minta tolong untuk masalah kesehatanmu, engkau minta supaya kau disembuhkan, engkau minta supaya kau diberkati, supaya kau bisa membayar uang, kau bisa punya rumah, supaya kau bisa memiliki pekerjaan yang baik, supaya bisnismu maju, segala macam. Saudaraku, segala berkat yang dicatat tadi itu, yang kita baca itu ada di dalam Yesus. Kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, Dia akan memberkati buah kandungan kita, Dia akan memberkati kita waktu kita di ladang, waktu kita di kota, Dia akan memberkati supaya kita bisa punya anak cucu yang baik, Dia akan memberkati bisnis kita seperti yang tercatat. Tetapi bukan karena kita berhasil melakukan ini dan itu, bukan karena kita berhasil membuat Tuhan berkenan kepada kita. No, Tuhan berkenan kepada kita ketika kau hidup di dalam Yesus. Engkau datang kepada Tuhan dengan kebenarannya Yesus, dan engkau menerimanya di dalam Yesus, semua kasih karunia itu, bukan dengan perbuatanmu. Yes, engkau harus bekerja dan engkau akan diberkati dalam pekerjaanmu. Engkau bisnis dan engkau diberkati dalam bisnismu, bukan karena engkau sudah layak, tetapi karena engkau layak di dalam Tuhan. Engkau menerima sebagai kasih karunia. Saudaraku, Tuhan ngomong kau minta apa saja, kau mintalah kepada Tuhan. Minta supaya bisnismu diberkati, minta supaya kau disembuhkan, minta supaya anakmu bisa masuk universitas. Mintalah. Minta di dalam Tuhan, karena Tuhan telah memiliki, Dia telah memenuhi syarat, Dia yang memenuhi syarat. Dia telah membayarkan semuanya untuk kita, dan kita boleh minta kepada Dia. Dan Tuhan ajarkan kepada kita, kalau kau ngerti akan firman-Ku, kau tinggal di dalam Aku, Aku di dalam engkau, maka kau diberkati. Galatia 2 ayat 20 begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan katakan apa? Rasul Paulus ajarkan kepada kita bahwa aku hidup. Saya hidup, tapi bukan lagi saya, bukan saya sendiri lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Yesus tinggal di dalam aku. Dan apa? Hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam tubuh ini adalah hidup oleh iman dalam Yesus. Iman percayaku kepada setiap perkataan Yesus. Aku mempercayai iman percayaku kepada setiap apa yang dikerjakan Yesus dalam pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Aku mempercayai hidupku ini adalah hidup percaya kepada Yesus, percaya perbuatannya, percaya perkataannya, percaya semua firman-Nya. Hidupku ini di dalam Yesus, dan Yesus hidup di dalam aku. Ingat, ini adalah gambaran daripada keinginan Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup kita sekarang ini, Kristus mau hidup di dalam diri kita. Dia mau supaya orang lain melihat kita itu melihat Yesus. Sebagaimana Yesus hidup, demikian kita hidup berkuasa. Kita memiliki kuasa seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika kita melepaskan berkat, berkat itu akan terlepas dari perkataan kita. Karena apa? Karena Yesus hidup di dalam aku. Karena firman-Nya hidup di dalam aku. Karena aku hidup di dalam Yesus. Karena aku hidup sekarang bukan lagi dengan kemampuanku. Aku tidak dengan kemampuanku sedikit pun. Aku hidup dengan kemampuannya Yesus. Hidup dengan berkatnya Yesus. Hidup dengan kebenarannya Yesus. Dan aku hidup dengan kuasanya Yesus. Otoritas yang dimiliki Yesus. Yesus ada di dalam diriku. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan ngomong begini. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku, dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Ketika kita mulai tinggal di dalam Tuhan, dan kita mulai serius untuk melihat kepada, memegang, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Allah Bapa itu akan mengasihi. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan itu? Bukan karena perbuatan kita. Karena engkau hidup di dalam Tuhan dan kau mulai percaya kepada firman Tuhan dengan kau melakukan. Maka Allah Bapa itu mengasihi kita.
Dan Yesus juga mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya. Ayat 23 dikatakan ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bala Bapa dan Yesus akan datang dan tinggal di dalam hidup kita. Ketika kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam diri kita, Allah Bapa dan Yesus akan tinggal dalam diri kita. Ayat 26. Tetapi Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Allah Bapa sudah tinggal dalam diri kita, Yesus sudah tinggal dalam diri kita, dan kemudian Roh Kudus diutus tinggal dalam diri kita, mengajarkan kita segala sesuatu. Mengajarkan kita ketika kita sedang mengalami konflik, ketika kita sedang mengalami kesesakan, ketika kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Dan Roh Kudus akan mengingatkan semua perkataan Yesus. Bukankah Yesus pernah ngomong bahwa kamu boleh minta? Bukankah Yesus pernah ngomong bahwa kamu disuruh untuk mengusir gunung itu dan gunung itu akan pergi? Roh Kudus akan mengingatkan kita semua perkataan Yesus, membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan menjadi sesosok pribadi yang diberkati dengan kasih karunia yang limpah, dengan kebenarannya Allah, kebenarannya Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup memerintah, mulut kita penuh kuasa. Apapun yang dikatakan oleh Yesus, jadilah. Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus ajar kepada kita di dalam Matius dikatakan, untuk kita percaya saja kepada Allah. Percaya kepada Allah. Yesus katakan untuk kita memperkatakan, kalau kau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya apa yang dikatakannya, itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Soalnya Tuhan mau supaya kita percaya apa yang kita katakan, kita percaya bahwa itu pasti akan terjadi, maka apa yang kita katakan itu akan terjadi. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mulut kita ini powerful, berkuasa. Kau bisa ngomong sama gunung, kau bisa ngomong kepada penyakitmu, kau bisa ngomong kepada masalah keuanganmu, kau bisa ngomong kepada bisnismu, kepada keluargamu yang mau berantakan, kau bisa ngomong kepada anakmu, kau bisa ngomong dengan penuh kuasa. Kalau kau percaya dan tidak bimbang, Yesus ajarkan kepada kita, hidupmu sekarang berkuasa karena kau adalah orang benar. Tuhan ajarkan bahwa kalau kau berdoa, kau percaya saja bahwa kau sudah menerimanya, maka kau akan menerimanya. Semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita berdoa, Tuhan ajar kita untuk berdoa. Kau bisa ngomong dan kau bisa berdoa kepada Bapa, kau percaya saja bahwa kau sudah menerima. Kalau kau sudah doa, kau sudah terima, kau percaya aja, maka kau akan menerima. Wow, keren banget saudaraku. Tuhan ajar kita. Tuhan ajar kita untuk berdoa sepakat. Dua orang sepakat meminta apapun, aku akan mengabulkannya. Tuhan katakan, kalau kau minta sesuatu, apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, luar biasa saudaraku. Itulah kehidupan yang powerful, yang begitu berkuasa, oleh karena Yesus. Oleh karena Yesus membuat kita mengalami kasih karunia. Bukan karena sesuatu yang berhasil kita kerjakan, no. Oleh karena Yesus kita menerima kebenarannya sehingga kita layak untuk datang kepada Bapa. Dan kita boleh meminta, kita boleh berdoa, dan kita boleh melakukan banyak hal. Bukan karena kita berhasil hidup tampil berkenan di hadapannya. No. Tetapi di dalam Yesus, oleh karena Yesus, saya sekarang adalah orang benar. Saya hidup, saya tidak akan mengalami kematian kekal. Saya akan hidup dalam kelimpahan kasih karunia, berkat yang limpah. Saya boleh datang kepada Tuhan, saya boleh memanggil dia ya Abba, ya Bapa, dan saya boleh meminta segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, dan saya akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu berapa banyak engkau sedang bergumul, engkau sedang mengalami kesesakan, tapi engkau berusaha dengan kekuatanmu sendiri, engkau akan frustasi. Mari hari ini engkau menerima kasih karunia Tuhan dengan iman,
dengan kepercayaan. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau hatimu percaya dan mulutmu mengaku, maka kau akan diselamatkan. Begitulah kita menerima semua pemberian Tuhan. Ketika hati kita percaya, mulut kita mendeklarasikan, maka kita menerima apa yang kita percayai itu. Saya percaya, Bapak Ibu, mulai dari hari ini, ketika engkau datang kepada Bapa, bukan lagi dengan kekuatanmu, bukan lagi dengan kemampuanmu, bukan lagi dengan engkau berusaha mendirikan kebenaranmu supaya kau bisa tampil benar di hadapan Allah, supaya kau berkenan, supaya kau bisa dijawab, supaya kau bisa ditolong. Saudaraku, jangan lakukan itu lagi. Bukan berarti kau tidak boleh berdoa. Berdoalah. Tetapi setiap kali kau datang kepadanya, hanya satu yang paling penting adalah bukan kebenaranmu. Bukan karena kau sudah berpuasa. Bukan. Bukan karena kau sudah berhasil baca firman Tuhan sekian. Bukan. Bukan karena kau berhasil hidup kudus. Bukan. Tetapi setiap kali kita datang kepada Tuhan, engkau datang karena Yesus. Engkau datang karena kau sekarang memiliki hidupmu karena Yesus, karena kasih karunia, karena Dia sudah mati buat kamu, karena Dia sudah membayar semuanya, karena Dia sudah memberikan kepada kita kebenaran itu, kasih karunia, sehingga engkau sekarang selalu layak di hadapan Tuhan. Engkau boleh datang kepada Bapa, Bapa, aku bersyukur, aku sekarang adalah anakmu, aku bersyukur, aku dilayakkan memanggil engkau, ya Aba, ya Bapa. Dan engkau berkata, aku boleh datang meminta apa saja. Bapa, aku pengen meminta. Mari kita datang kepada Bapa sebagai anaknya, oleh karena kasih karunia yang kita dapatkan di dalam Yesus, oleh karena kebenarannya Yesus, bukan karena perbuatan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa oleh karena Yesus Kristus satu orang, maka kami menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Tuhan Yesus. Dan itu membuat kami memiliki hidup dan hidup yang berkuasa. Kami menjadi layak untuk datang kepada Bapa, bukan karena perbuatan kami, bukan karena berhasil kami hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi kami sedang bertumbuh ke arah Tuhan Yesus. Kami berusaha menjadi sempurna ke arah Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanan kami, kami menyadari sebagai manusia kami masih sering gagal, kami sering jatuh. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk kami datang kepadamu sekarang Bapa. Karena kami sekarang benar, bukan oleh karena perbuatan kebenaran kami Tuhan. Tetapi kami benar oleh karena kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami menerima berkat, kami tidak akan menerima berkat oleh karena kami berhasil memenuhi syarat untuk menerima berkat itu daripadamu. Tetapi karena Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kami, Tuhan berkata kami boleh meminta apa saja di dalam namanya, maka kami akan menerima. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi hamba berdoa kiranya anak-anakmu, semua anak-anakmu yang ada di rumah Tuhan, boleh mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kiranya mereka mendapatkan semua berkat itu Tuhan, baik di dalam kesehatan mereka, keuangan mereka, keluarga mereka Tuhan, dalam bisnis mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka, dalam apapun Tuhan, mereka menerima berkat yang limpah Tuhan. Oleh karena engkau Tuhan Yesus, oleh karena kasih karuniamu Tuhan Yesus. Dan Tuhan kiranya mereka selalu layak di hadapanmu, biarlah mereka selalu datang kepadamu dalam keadaan yang layak oleh karena kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anakmu akan hidup dalam hidup yang diberkati berlimpah-limpah dan hidup yang berkuasa di dalam mulut mereka Tuhan. Apapun yang mereka perkatakan, apapun yang mereka doakan Tuhan Yesus, kiranya itu akan terjadi Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus akan terus menolong setiap anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat
damai sejahtera di Allah Bapa, kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.